Oke. Babi zulmi. Babi zulmin minalazina hadu haramna alaihim tayyibati uhillat lahum uhbanabla. Babi sadihim an sabilillahi kathiro. Yang tu apa ni? Apa eh? Pa sabi biah. Pa babi kan zulmin. Fasa babi ya. Kalau fasa babi ya selalu biasa dia akan sambung dengan fil mudhari dalam keadaan mansub. Ini bukan ya. Babi hasil lah. Maka dengan sebab kezaliman. Zulmin tu isim ya. Isim majrur. Ya, dengan kezaliman. Maka dengan kezaliman daripada orang-orang yang minalazina. Hadu. Yahudi. Hadu. Hadu tu Yahudi kan? Yahudi. Hadu tu Yahudi. Daripada orang-orang Yahudi. Okay. Haramna telah kami haramkan. Haramna fi'il madi dengan fa'il danna nahnu telah kami haramkan atas mereka yang baik-baik. Yang baik-baik thayyibatin. Ini thayyibatin. Thayyibatin dengan ini jamak muannas salim thayyibatin. Dia apa? Uhillat telah halal ni pada perkataan telah dihalalkan telah dihalalkan bagi mereka wa bisadihim ni apa dan dengan isim majrur menghalangnya mereka menghalang mereka menghalang dan mereka menghalangkan mereka dan penghalangan mereka dari jalan Allah yang banyak. Ini banyak ni menjadi jadi maf'ul kepada tu. Qaul sadihim. Dia dalam keadaan mufdal, mufdal ada maf'ul macam yang ke atas lah. Kan? Okey, alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok ni zulmin ni dia adalah majrur sebab Arabi, jadi dia adalah isim. Terjemahan dan dengan kezaliman dari orang-orang Yahudi ya, dan ini dengan sebab dengan sebab kezaliman dari orang Yahudi kami telah haramkan atas mereka yang baik-baik. Jadi thayyibatin ni sebenarnya dia nasab, dia bukan jar, dia menjadi haramna, dia jadi maf'ul pada haramna. Sebab dia ada jamak muannas salim, dia tak ada timbul baris atas. Dia nasab dengan dengan kasrah. Okey, di thayyibatin. Uhillat, itu sebab dia pun jamak muannas salim. Uhillat, yang kami telah halalkan bagi mereka. Telah dihalalkan bagi mereka. Okey. Ini film madi-madi boleh. Kami telah haramkan bagi mereka perkara yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka. Dululah yang telah dihalalkan bagi mereka. Dan disebabkan penghalangan mereka dari jalan Allah yang banyak. Yang banyak. Okey. Ada soalan? Okey. Kita Haji Ismail boleh sambung? Haji Ismail? Wa akhzihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa nidan akhazini akhoda yakhudu ahli akhzini dan fi'ni macam kan. Tidak, ni Mazda, ni Mazda. Mazda, Azi. Oh ni, dan makanan mereka, makanan mereka. Pengambilan mereka. Akhoda Yahudu ambilnya. Oh silap, ni isim. Azihim. Baris bawah ni sebab dia alfaf ni dengan belakang tu wabi babi zulmihim. Oroha. Dia kan ni alfaf ni. Atau itu yang dia pun baris bawah lah. Atau. Okay.
pengambilan mereka. Au riba ni riba lah. Riba. Dan pengambilan mereka akan riba. Riba, riba ni ini isim riba. Kan? Dan wa wa qad qad ni rasa penegasan kan? Sesungguhnya. Qad ini dan sesungguhnya nuhu nuhu oh, ni fi'il kan mereka telah dilarang. Nuhu ni fi'il lah mereka telah dilarang ke atas an ke atasnya kan. Ni okey. Ni melarang ke atasnya riba lah. Ya. Mereka telah dilarang nuhu maksud nuhu dinahikan di dilarang. Oh dan dilarang kan. Atasnya. 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 Jadi wa ni dan wa akli ni akala yakulu akala ni makanlah makan ya makan. Ha, akala ni makannya mereka makannya mereka ni makan mereka amwala amwala ni harta oh ni hartalah amalah amwala ni hartalah amwalan nas awala ini isim kan awala isim 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 dan keadaan mudhaf harta mal harta annas manusia manusia bagi batil yang yang batil lah batil salah batil lah apa annas itu angkat dan mudhaf mudhaf ilaih maksud harta manusia mata manusia jadi jadi dia punya terjemahan dia dan juga, juga mereka mengambil riba dan jangan gitu. Dan pengambilan mereka akan riba atau dan pengambilan mereka atas riba dan sesungguhnya yang ada sesungguhnya mereka menghalang telah dilarang telah dilarang atasnya telah dilarang akannya akannya dan makanan dan pemakanan mereka pemakanan mereka pemakanannya harni harta manusia atau maksudnya dia bakal harta, harta manusia cara batil yang batil dengan batil cara batil lah batil batil terus nah, nanti ustaz apalah saya buat ni okey wah dan ini atad atadna ni kami sediakanlah atadna kami telah sediakan madi atadna kami telah sediakan dibagi li bagi kafirin orang-orang kafir dia min dari mereka azab yang alim azaban alim yang apa alim ni maksudnya yang pedih kan adab yang pedih itu maksud jadi yang yang ini wa'atat ni nah ni fi'il fi'il tapi ni tak ada maf'ul katanya lil kafir tak ada maf'ul dia lil kafirin dia dah betul maaf lil kafirin maafulah lil kafirin ni dia ni dia maaf boleh kat atas ni azaban aliman oh azaban oh ni maaf boleh ha yalah betul lah azaban aliman ni maaf boleh lil kafirin mutalikon talikon lah yang ni panjang ni mutalikon jadi ni dia punya maaf dia jauh sikit lah jauh sikit lepas tu dia dalam keadaan mansuh I think ustaz kena terangkan sikit kot bagi clear sikit kenapa ni makna dia makna dia betul ke dan dan pengambilan mereka akan riba yang dan sesungguhnya mereka dilarang akannya okey dan pemakanan mereka maksud mereka memakanlah memakan itu riba maksudnya eating dia eating dia eating dia consumption of oh, ini maksudnya pemakanan riba ini kan ada ini jadi mengambil riba yakni memakan harta manusia secara batil. Oh, memakan manusia secara batil. Okey. Okay. Makan harta manusia, kawan-kawan manusia. Mengambil lah. Allah guna istilah makan. Tapi kita ada makan tu. Ya, kan? Makan tersebut. Maksudnya mengambil lah. Figuratif lah tu. Tapi istilah makan tu, sebab kenapa Allah guna makan? Sebab hati-hati yang bukan hak kita, kita makan dalam masa perut, dia kan jadi api dalam perut nanti. Oh, okey. Allah guna itu. Wa umid dan a'tadna dan kami telah sediakan fil madi il kafirin bagi orang kafir dari kalangan mereka okay. Kan? Azaban alim azab yang pedih. Jadi kalau dalam sini kita ada fi'il kita nampak ada isim dalam keadaan mansub azaban alim dalam keadaan mawsuf sifah ni
dia adalah maf'ul lah. Jadi kami sediakan azab yang pedih. Kalau nanti kami sediakan, kami telah sediakan azab yang pedih bagi orang kafir, mereka yang mereka yang kafir ni isim fa'il, mereka yang mengingkari dari mereka. Dari kalangan mereka lah. Mereka jadi orang kafir lah. Jadi kalau kita nampak maf'ul tu, jadi kita akan ambil maf'ul tu dulu, lepas tu baru kita boleh, itu je kita tahu. Memang betul boleh kita akan ambil maf'ul dulu, atau kalau ada fa'il, sebut fa'il dulu kan. Dalam kes ni tak ada fa'il kan? Adalah atau ada na kami lah. Tak ada fa'il yang fa'il ni mutatin. Kalau fa'il ni di luar, kita sebutlah nama fa'il dulu kan. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain daripada yang lain? Ustaz, kalau amwalah tu, amwalan nas yang atas tu, dia tu harta-harta macam mana? Tahu dia tu plural? Amwal. Dia punya singular mal kan? Mal. Jadi dia punya Betul mal harta. Oh, jadi kalau amwala ni harta-harta lah. Amwala. Harta. Bukan tanda, ada tanda alif tu tunjuk menunjukkan dia plural bukan? Ya, ini jamak taksir. Jamak taksir. Jadi kita kena kenal. Dia bukan lah bukan. Dia bukan. Dia bukan jamak muat, bukan jamak salim. Itu yang jadi dia menjadi maful pada aklihim lah. Dia maful pada aklihim. Okey. Ada soalan lain? Haji Asli dah masuk lah. Jadi yeah. Dia punya VL dia macam mana dia baris bawah? Wa aklin. Aklin ni bukan VL eh? Aklin. Tak. Ini. Orang buka tu device. Okey. Aklihim ni dia baris sebab dia ataf kepada atas tu. Oh, pada ataf. Babi zulmin daripada B ni. Oh, tu yang dia ataf semua tu. Dia ataf pada atas. Pada jadi wa aklihim dan pemakanan mereka akan harta-harta manusia dengan batil. Cara batil itu. Jadi akli ni, dia isim lah. Akli. Isim. Dia isim. Akli. Dia baris bawah, isim lah. Yalah, ya. Dia kalau makan, makan. Makan yakulu. Yakulu. Makanlah yakulu. Macam tu, yakulu. Itulah yang confused tu. Kena fil mari akala. Akala. Dia dah dekat tu. Akala. Dia punya masa aklun. Aklun. Oh, masa dia ada aklun. Oh, baru nampak. Aklun. Okay. Jadi aklihim tu. Aklihim. Okay. Dia mudaf. Itu dia hilang tanwin tu. Oh, okay lah, sebab dia mudaf tu yang tanwin tak ada kan. Macam ahli pun dia mudaf juga tu. Ahli, itulah kadang-kadang dia macam ni yang nampak macam susah sikit ni. Sebab okay, insyaAllah lama-lama kenal. Nampak macam VL tapi dia bukan VL, dia isim. Tapi dia tahu isim sebab dia bagi bawah. Oh, tu je lah. Okay. Itu dah indication dia kan. Okay, boleh. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Okey, Haji Azri silakan 162. 162. Sebab saya punya komputer hang, dia tak nampak gambar. Oh ya. Yeah. Kena tengok Quran baru boleh. Dengan suara je. 162 162. Lakinnya dua sihun. Dia betul. Allah masyarakat rajin. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر لكن تتبي أسمي لكن سكون تبي لسمون الحمد وصل لكن الراسخون تتبي الراسخون isim fa'il yang orang yang mendalam fil ilmi dalam ilmu
minhum dari kalangan mereka, wal mu'minuna dan orang yang beriman, yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila dan madhi majhul yang diturunkan ilaika kepada kamu kepada Muhammad wama dan kepada apa yang unzila diturunkan majhul min qablika dari sebelum kamu wal muqimina dan orang-orang yang mendirikan as-salata salat wal mu'tuna az-zakata dan orang yang memberikan menunaikan zakat wal mu'minuna billah dan orang yang beriman dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat ulaika mereka itulah sanu'tihim kelak kami akan berikan kepada mereka ajran pahala azima yang besar ajran azima maksud siapa ganjaran yang besar. Macam nak explain apa ke? Tapi macam arah sempurna, sempurna. Wal mu'minuna, dan orang beriman, mutia muqtada' ni. Khabala yu'minuna. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma'udha min qablik. Panjang ni khabala dan untuk jumlah fa'liyah. Wal muqimina isim fa'il. As-salata maf'ul bih kepada isim fa'il. Wal mu'tuna sama juga. Ata yu'ti al-mu'tu, mu'tuna jama' orang-orang yang memberikan. Orang yang menunaikan. Di sini, kalau ditanya kenapa di isim fa'il tak ada baris bawah kan? Dia tanya yu'ti yu'na, yu'ti sebab dia ada waw. Dia ujung dia ya. Dia ambil doma, dia ada waw, dia ambil doma untuk mudahkan sebutan. Mu'tuna. Ada kena sebut mu'tuna. Kan? Jadi mu'tuna. Itu isim fa'il tu. Isim fa'il dan zakata masuk sebab dia mahu lebih kepada isim fa'il. Yang ingatkan itu pesan. Wal minuna. Wal mu'minuna dan orang yang beriman isim fa'il juga. Billah dengan Allah. Wal yaumil akhir. Dan maktub dan hari akhirat. Ulaika ni muqtada' mereka itu adalah isim syarahnya dan muqtada' sanu'tihim ajran azimah demi khabar kelak kami akan berikan kepada mereka ajran azimah ajran ni dia punya maf'ul bih kedua maf'ul bih pertama ni him sanu'tihim him ni maf'ul bih pertama ajran maf'ul bih yang kedua azimah sifat kepada ajran ya okay. Alhamdulillah panjang tapi simple, dia straightforward. Senang nak faham. Ada soalan? Kita dah 28. Siapa lagi belum? Dah ada. Kita cuma tadi ustaz. Ya. Yeah. Yang tadi Haji Asri beritahu khabar dengan muktada dan khabar tu macam mana tadi? Okay. Yang gini dia panjang ni ada banyak mutada ada atas banyak ni ar-rasihu fil ilmi min wal mu'minuna ini mutada ni al-rasihuna fil ilmi min wal mu'minun maksud mereka yang mendalami pemahaman ni tentang ilmu dengan dalam ilmu mendalami dalam ilmu dari kalangan mereka dan mereka yang beriman dan mereka yang beriman ini mutada khabar ni dalam bentuk jumlah fi'liyah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini khabar dia. Khabar pada yang pertama. Lepas tu dan ada tanda waqaf. Maknanya dia mula daripada yu. Ni. Mana yu mana? Ini yu'minuna. Yu'minuna khabar dia. Khabar dia bermula pada yu'minuna. Betul. Jadi okey jadi ya lepas tu sampai di waqaf. Ini wal muqimuna solat ini pun dan mukim wal muqimina ni dia masuk ni dia kalau ke Arab dia satu fa'il yang masuk sebelum ni ada fa'il amdaha ni macam memuji telah memuji
Allah telah memuji al-muqimina, orang yang mendirikan as-salata maf'ul bih kepada al-muqimina. Isim fa'il. Wal mu'tuna zakah. Ah, yang ini dia maf'ul balik. Wal mu'tuna. Wal mu'tuna. Oh, itu aja. Kenapa? Itu yang nampak. Jadi jelaskan kenapa dia mansub. Tak ada hubungan sebelum tu yang jadi dia mansub. Jadi harus ada satu fi'il yang dihazamkan. Hazam. Kita kena faham itu aku. Sebab itu sebab dia mansub. Okey. Kalau dia tak yang, ada. Ha, lepas tu al-mu'tuna dia masuk. Dia tak ada kaitan dengan al-muqimina. Dia dah ayat lain. Dan dia mana dia ada khabar kepada muqtada' yang mahzuf. Nah, itu kan. Muqtada' yang hum. Tak nampak muqtada' di sini. Dia dah omit, dia dah understood. Asalnya hum al-mu'tuna. Nah, dia ini khabar ni, bukan muqtada'. Al-mu'tuna ni adalah khabar mahzuf. Sebab tu dia mahzuf. Tadi dia masuk, muqimina masuk. Dia tak ada kaitan, dia lain. Dia ada tanda wakaf tu. Ya, ayat lain. Cerita lain. Cerita lain. Ada home, ada home sini, tak nampak home ni. Sebab home mu'mituna al-zakat. Wal mu'minuna, ini dia punya maktub. Dia maktub kepada al-mu'tuna. Bila wa jamilani. Ula'ika, mubtala' balik. Ula'ika ni, mubtala' balik. Dia bercampur, satu ayat dia pecah-pecah. Kau ni ulaika ni jadi jumlah barulah. Ulaika mereka itulah jadi mubtada tu khabarnya sanutihim ajran azima. Jadi punya khabar pada ulaika ni adalah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sanutihim ajran azima. Jadi dia mula dengan jumlah ismiyah tapi dia habis dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah jadi khabar kepada ulaika. Okey. Baik, ada soalan lain? Kita dah 10:30. Ulaika tu al-mu'minun kan? Ya, ulaika jadi al-mu'minuna. Ulaika jadi semualah ni. Baiklah. Orang yang baik tu al-mu'minun, al-mu'tuna, semua yang baik-baik tu. Al-mu'minah, solat, semua tu. Okay? Okay. Alhamdulillah. Dan zakrahan ini kita dapat berjumpa lagi. Semoga Allah lindungi semua kita dan keluarga daripada wabak COVID yang makin menular. Mudah-mudahan tak ada apa. Makin dikawal, makin menjadi. Wallahu alam. Jadi kita doalah Allah lindungi semua rakyat Selangor, rakyat Malaysia dan juga lepaskan kita daripada ini COVID. Kau boleh sebelum hari haji ni, hari haji dapat solat hari haji di surau. Kita tak nampak ke haji semayang kat rumah ke. Allah Allah, mudah-mudahan adalah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.